Oke. Pasangan calon wali kota Eva Duyana dan Dedi Amrullah sujud syukur saat keduanya ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilkada Bandar Lampung 2020. Rapat pleno penetapan pemenang Pilkada Bandar Lampung ini dilaksanakan di salah satu hotel di Bandar Lampung pada Kamis siang. Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020, Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Perjalanan Eva Dedi menjadi wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung ini tidak semulus perjalanan pasangan calon di daerah lain. Pencalonan pasangan Eva Dedi sempat didiskualifikasi oleh Bawaslu Lampung setelah memperoleh suara terbanyak di pilkada lalu. Bawaslu memvonis pasangan Eva Dedi terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait putusan Bawaslu itu, pasangan Eva Dedi kemudian memenangi gugatan di tingkat Mahkamah Agung. Ya, Bunda minta tolong supaya Bunda bisa sama Pak Dedi bekerja dengan baik. Karena masukan dari seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, ya, dari semua warga masyarakat Bandar Lampung, itu sangat perlu bagi Bunda Eva. Apapun masukannya, kalau untuk yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung, insyaallah. Ayo kita sama-sama jadikan Kota Bandar Lampung pembangunan yang luar biasa. Kita percantik Kota Bandar Lampung makin luar biasa. Dan kita sudah menerima salinan putusan itu dari KPRI ya. Saya dari MK ke KPRI itu tanggal 16 Februari. Sementara dari KPRI ke KPU Kota itu kemarin tanggal 17. Maka ini hari kedua kita menetapkannya terkait dengan calon terpilih pasca putusan MK. Rapat pleno penetapan Pilkada Bandar Lampung ini tidak dihadiri oleh dua pasangan calon pesaing Eva Dedi. Untuk jadwal pelantikan Eva Dedi sebagai wali kota dan wakil wali kota masih menunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tahan. Yuk, agak lama.